Okay guys, jadi di video kali ini aku bakalan bermain game Mobile Legend dan memakai Heromia ya guys. Jadi Heromia itu setelah direform jadi lebih OP gitu ya. Nah, aku udah main berkali-kali ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu guys, karena besok bakal ada giveaway diamond ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe dan like video ini biar supaya besok bisa ikutan. Jadi aktifin juga notifikasi kalian. Jadi kita langsung saja ke videonya guys. Okay, kita sudah ada di gamenya dan kita bikin jungle level 3. Seperti biasa aku selalu bikin jungle level 3 ya kalau pakai marksman guys, supaya ada stuck dan lebih sakit gitu ya. Okay. Nice, kita dihajar sama Zuzong ya. Oke, jadi sekarang Mia ada stucknya gitu, kalau udah maksimal dia bakal muncul bayangannya gitu ya. Oke, kita hiraukan musuhnya guys ya. Kita farming aja ya, intinya kita farming terus ya sampai kalian jadi sakit gitu ya. Okay, kita langsung saja ambil Dubok. Nah, mantap. Okay, kita harusnya pakai red box sih guys ya, tapi jauh. Okay lah, nggak apa-apa ya. Okay, kita ambil ya red boxnya. Wow, okay, dirusuh ternyata, tapi Hanzo-nya dapat sih. Okay. Oke, intinya farming aja dulu guys ya, farming ya, maxman farming dulu aja gitu. Oke, criticalnya udah 300. Oke, dan sekarang skill 2 nya dia langsung ya, jadi nggak pakai hujan rintik gitu ya, langsung hujan langsung jatuh gitu ya, langsung bisa nyetun. Okay, kita masuk ke bawah. Ini ada dua nih, ada Zuzong sama Atlas. Bam, mau kemana lagi ya? Set, oh mantep. Okay, akhirnya tim kita dapat 1 kill ya, mantap, 2 kill. Tapi kita farming aja ya, kita harus sakit di late game gitu ya. Okay, item jungle kita udah jadi guys, nice. Alasan aku selalu bikin item jungle karena ada stacknya ya. Ini ada udah 5 ya, jadi maksimal itu 15 guys. Jadi semakin banyak stack itu semakin sakit gitu loh. Apalagi kalau kalian pakai red buff ya. Tapi ya nggak pakai red buff udah lumayan sih. Ya. Okay, jadi kalau jungle udah jadi, tugas kalian farming aja ya. Maksimalin stack jungle gitu. Nih, kita makan dulu ya. Okay, jungle level 3 udah jadi. Sekarang kita farming lagi, farming. Yes, kalian harus farming terus ya. Ada blue box, ambil dulu guys. Nah, okay, langsung mati dong. Skill 2 nya itu ada bayangannya ya, dan bayangannya tuh panahnya warnanya merah ya. Okay, mantap nih, kena bam. Kita belum sakit sih, aduh tarik lagi, mantap gak tuh ya, mati ya. Kita langsung bikin sepatu, terus kita bakal bikin item life steal-nya Husklaw aja sih. Kenapa Husklaw? Karena Husklaw tuh life steal-nya kenceng banget guys kalau buat Mia, dan sebenarnya nggak harus Husklaw, kalian bisa Endless atau apa, cuman aku baru pengen pakainya Husklaw aja sih. Yah. Farming lagi. Lumayan nih, stack-nya udah 10. Kurang 5 lagi nih. Come on. Kita rusuh dong. Ada naga. Naga.
Ada naga guys. Dikejar dong. Dikejar dong. Ini nyasar lagi ke sini. Dia teleportnya nyasar ya. Aneh emang. Kita ambil kelomang air ya. Mantap. Oke, kritikalnya udah 900 ya. Oke guys, kalian jangan cuma nonton ya, di subscribe ya, di like gitu ya, karena akan ada giveaway. Mantap. Akan ada giveaway ya setiap 2 minggu sekali gitu coy, di channel ini ya, di channel Ricky Madden gitu. Oke, udah 12 kritikalnya 1000 ya. Panahnya lebih realistis gitu ya. Lebih ke panah gitu ya. Kalau yang kemarin itu kan cuman kayak it is Aldous-nya tuh rusuh ya dari tadi. Oke guys, bawah rame ya. Kita bantu. Aldous-nya tuh rusuh ya. Ini ya yang busa ya, busa. Help. Help. Kita lolos. Kita bantu. Atlas. Atlas mau lari. Bam. Udah guys, biarin aja ya. Tugas kita farming terus. Oke, Asklo udah jadi. Ada Fanny di sini nyasar. Kejar. Aduh, lari lagi. Oke, turtle. Apa lo Anzunya 2 buff? Harusnya yang 2 buff tuh max man. Oke, kita langsung bikin Berserker Fury ya. Ya, max man kalau nggak ada Berserker Fury itu nggak sakit gitu ya. Selain carry ya. Oke, let's go. Ini atas ramai ini ya. Bantai. Bam. Set. Oh, mantap mega kill. Nih, kejar. Loh. Teleport lu. Apa lu? Ini ada sinyalnya. Oke, guys, kritikalnya udah 1300 ya. Oke, kita Oke, kita harus push tower ya. Walaupun masih grandmaster, tower nomor 1. Oke guys, tengah rame. Set, waduh, kabur dong kayak busa. Fanny. Bah, kena kan. Mantap. Ini atlasnya ngapain ini. Set. Set. Unstoppable dong. Set. Mantep bos, Berserker Fury udah jadi. Kita langsung bikin Scarlet Phantom. Ya, Scarlet Phantom tuh buat nambah supaya kritikalnya tuh makin sering gitu ya guys, dan ada attack speed juga gitu. Oke, let's go, cari mangsa. Lord. Sini. Kita ambil alih rotnya ya. Menit 9 langsung rot, mantap. Nice. Oke, jadi ini 2 maxman ya guys ya. Namanya di advanced server tuh kalau nggak egois ya nggak asik. Mantap, smackdown. Lari. Set. Oke guys, kita langsung ke bawah, ada Yabusa sama Fanny ya. Let's go. Ini. Kita harus serang Yabusa nih. Lari dong. Mantap, ada Cho. Monster kill bos. Let's go. Bantai. Set. Sakitnya. Kenapa gak ada sinyal? Set. Ini bantai.
Oke, Scarlet Phantom udah jadi guys, kita langsung saja bunuh-bunuh Hayabusa-nya ya. Unstoppable dong, mantap. Lanjutnya gigi juga ya, wah sudah kan. Oke guys, kita langsung saja ya, bantu ya. Oke, kritikalnya udah 1600, mantap kan. Oke, kita langsung bikin Kuroson Skite. Apa sih namanya, pedang hijau, pedang hijau satunya Blaton Inspire. Oke, ada buff, kita ambil pedang yang melengkung ya guys ya, bukan Blaton Inspire. Mantap tuh, langsung mati dong. Ini bam bam bam, sakit banget. Wah, berani ya, berani ya. Paninya ngapain nih. Mantap emang ya. Bum bum bum, triple kill dong. Tapi gak bisa maniak sih, dia di dalam soalnya. Wih, kasih dong. Sini. Wow. Oke guys, kita gagal maniak di Smackdown. Smackdown gak tuh. Oke, mundur-mundur, ada ya busa, ya busa, ya busa. Ya busa, ya busa. Mantap, cepet banget, udah jadi itemnya. Naganya ngincer Hanzo, kita bantu guys. Tunggu. Kita serang, waduh udah mati kan. Sini. Mau lari mana nih? Fanny-nya ngapain? Oke, santai banget ya. Udah sakit ya guys. Oke, udah full ini itemnya ya guys ya. Jadi full itemnya seperti itu. Duh, udah sakit loh. Oke, kita langsung end aja ya. Ini Hayabusa. Mati. Sini. Bam 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 bam. God like bro. Set. Let's go. Ada Hayabusa. Pedor. Waduh. Dia balik. Nice, mati tapi ya. Ada bow. Ambil bow. Kritikalnya 2400, mantap. Ini kalau tambah Blade on the Spire makin sakit sih sebenarnya. Nih, bantai boy. Mantap kan, legendary kan. Nih, double kill. Late game jangan main-main boy. It's kita tim. Oke, jadi kita udah menang ya. Jadi itu jadi gameplay Romianya. Jadi menurut kalian gimana guys, sakit atau enggak ya? Oke, jadi thank you udah mau nonton. Jangan lupa like dan subscribe, karena bakal ada giveaway setiap 2 minggu sekali ya. Oke, masih Grandmaster karena ini di Advanced Server guys ya. Oke, so thank you udah mau nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.